Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Setelah istirahat, kita mulai lagi dengan presentasi dari setiap kelompok. Waktunya hanya disediakan 10 menit, paling lama 15 menit. Lebih singkat dari itu juga boleh, karena diambil ringkasan-ringkasannya saja. Nah, itu kelompok mana yang pertama? Kelompok 1. Sesuai dengan nomornya. Kelompok 1 dipersilakan mau pakai laptop boleh, baca melalui tempel juga boleh. Ya, boleh. Tempel lalu dibaca Pak ya. Silakan. Pak punya tidak ada? Oh, melalui Pak Ketua. Itulah gunanya Pak Ketua. Maaf Pak Ketua agak sibuk sedikit. Sementara Pak Ketua mencari bahan, kita dengar lagu sebentar. Lagu Siksa Kubur. Oh, ngeri. Karena semua kita pasti akan masuk kubur. Ya silakan saya. Supaya nampak. Nah, ini dia. Kelompok 1. Sudah kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Pak. Wah, masuk di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Ya, jelas. Dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan atau SNP? SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan dan sistem pendidikan nasional yang meliputi 8 standar nasional pendidikan, yaitu 1. Standar kelulusan,
2 standar isi, yang ketiga standar proses, 4 standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, keenam standar pengelolaan, 7 standar pembiayaan, dan 8 standar penilaian. Kemudian anggota kelompok 1, Sabrudin Ketua, Kubro Sekretaris, dan anggota Rin Agustina, Yainal Habib, Armaini, dan Mahasid. Demikian pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, saya tetap di tempat. Tepuk tangan dulu. Nah, ini tentang SNP ini informasinya dari mana, Pak, dapatnya? Informasinya dari Google. Buatlah di situ dalam kurung kutip dari Google gitu kan. Itu kalau kita buat kutipannya itu namanya keterusterangan atau ilmiah ya. Nah, artinya kejujuran ilmiah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, cukup? Oh, oke, okay, silakan Pak. Ringkas ya, cepat ya. Diminta 10 menit, 2 menit selesai. Ini lepas ya, Pak? Ah, tetap Pak, tetap di sini. Nah, ini kan dipoto. Ah, dipoto tugasnya. Nah, langsung kelompok 2. Silakan. Ah. Apa ya? Oh, pakai ini. Boleh. Ah, silakan. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Siap-siap kelompok 3 setelah itu. Ya. Ya, kelompok mau siapkan diri. Ya. Kalau yang ini akan dipoto di sini, kalau yang diketik itu nanti akan dikumpulkan ke ketua kelompok. Jadi setiap tugas kelompok itu kumpulkan ketua. Ini tugas pertama, nanti akan ada tugas kedua, mungkin dari orang lain masukkan lagi. Yang menyetornya ketua kelompok kepada ketua kelas. Ketua kelas nanti mengumpulkan kepada panitia. Ya, silakan Pak. Kelompok 2. Ini bagus ini. Ya, kita rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 2. Ya. Yaitu akan menantikan atau memaparkan dengan tugas kami, di mana kelompok 2 sebagai ketua adalah Bapak Agus Marhan SPD, Sekretaris Mariono SPD, anggota Harja Erdiani Tuisri SPD, Harja Salvia Uliana SPD MSI, Yusida SPD, Advis SPD, Muslim T SPD. Ada pun tugas daripada kelompok 2, pertanyaannya adalah apa guna dan manfaat pemetaan mutu pendidikan? Nah, yang pertama, kami jelaskan untuk guna pemetaan mutu pendidikan. Yang pertama adalah memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan dan atau program keahlian. Yang kedua, memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian standar nasional pendidikan. Yang ketiga, acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan. Itu guna daripada pemerintah.